Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alright, so video kali ni aku nak kena kemas barang, geng. Sebab aku dah busy gila dah. Barang-barang lama aku tu dekat atas sana tu, ha. Tak tahu dah jadi apa. Sebelum aku buat, aku nak kena check dululah apa-apa barang yang masih boleh dipakai lagi ke apa ke mana tak dipakai sekarang ni. Aku nak clearkan dulu barang-barang dekat sebelah sana tu, ha. Jom. Aku rasa aku dah tak ingat dah barang apa ada dekat dalam kotak tu sebab banyak gila, geng. Ni, ayam pun ada. Kucing ada. So ni kat dalam motor aku sekarang. Ni nanti aku nak buat balik dia punya house pocket. Exhaust aku nak pakai exhaust standard. So exhaust yang lama tu aku dah jual. Pasal motor ni dekat next video. So sekarang ni aku nak kemas-kemas dulu ni. Ni geng, dia banyak gila buku kotak-kotak ni. So tak silap aku, yang seingat aku lah, dekat kotak aku, aku ada tulis nama aku. Barang lama aku macam barang-barang PC apa semua. Lepas tu barang-barang reset-reset aku beli barang. Lagi apa lah, tak ingat lah. Baju-baju sikit ada kot. Baju apa tak tahu, mungkin baju-baju lama aku. Lap kaki, lap kucing, bekas plastik. Kaki mana? PRM. Ni baju PRM? Bag-bag. Ni? Ada lagi baju PRM? So, sekejap lagi kita buka tengok. Kok boleh dinego lagi, boleh dijual lagi. Aku nak jual lelong aja kalau ada. Haa, ni ada ni, sayang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Banyak gila. Oh, ni atas 2 ni ada lagi. Okay, banyak gila. So, aku nak check dulu. Okay, so. Bik mama je. Mama? Ni aku dah tip lah. Lama gila, geng, simpan macam ni. Aku tak ingat sangat baju aku dalam ni. Kalau betul baju lama aku, aku nak jual. Nak jual lelong. Yes. Oh, ada lagi yang tu? Ada lagi. Oh, baju nikah mana dia? Ada lagi lah. Banyak gila baju. Lah, baju hitamnya dua orang sehari kan? Masalahnya ingatkan hari tu dah habis. Weh, baju aku banyak lagi stok rupanya. Aku nak keluarkan dulu semua, nanti kita kira berapa stok ada. So aku nak jual elok. Kalau korang nak, nanti aku bagi link dekat deskripsi bawah ni, eh. Bagi aku keluarkan dulu, aku nak tengok saiz apa ada. Ni aku nak angkat dulu. So kat sini. Baju ni tadi memang ni baju-baju grup lama aku. Ni semua baju-baju, baju-baju event, baju-baju official aku punya grup ada juga. Ni baju lama. Bila buka dari atas sini je. Baju lama tu baju apa? Baju bukan. Tak letak bawah. So ni ada lagi PRM. PRM ni nama grup aku tau. Nama grup aku Malaysia, Rakyat Malaysia lah. Maknanya tahu-tahu lah. Okey. Buka dulu tengok. Nanti aku cerita lebih detail. So ni aku dalam baju juga. Oh, revolusi PRM tu banyaklah orang nak. Weh, banyak gila geng baju, tengok sini. Aduh. RM1 ni. Banyak gila ni ya, aku nak lelong. Ni ada lagi. Okey, so separuh ni aku nak bawa pergi depan. Nanti kita buka semuanya. Okey. Ni ada dua kotak. Lepas tu kat situ ada lagi dua kotak. Dekat atas tu pun ada lagi bawah kotak, aku tak ingat. Cameraman you panggil ai. Kau sini dia letak bawah aje. Okay, so sekarang ni aku tadi plan nak bawa masuk dalam terus. Tapi dia punya kotak ni dah berambut gila lah. So aku tak nak nanti foto lah. So aku buka dekat luar. Nanti aku akan asingkan juga. So jom kita ke sana. So kotak seterusnya ada. Ada satu lagi kotak, ada dua. So hari ni wife aku jadi camera girl aku. So sekarang ni ada lagi dua kotak. Wish, ada kucing. Weh, tepi. Buka tu tengok PRM apa tu. Sama juga. Tadi ada berapa design lah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 design. Baju ni lah yang paling banyak. Paling banyak gila stok. Lagi apa lagi dalam ni. Oh, ni habis punya mouse gaming. Letak je dulu, nanti bersihkan. Ni apa lah? Bateri. Sebenarnya seram juga nak buka kotak-kotak yang semua. Takut. Yeah, so ni letak sini dulu. So nanti kita akan asingkan kotak-kotak yang semua. Ni apa pula ni? Barang Roy ni buka ni. Mana? Ada tulis barang Roy? Barang Roy. Oh, ni ada tulis barang Roy. Banner PRM, kotak pos, nombor tracking, pemanas air, gelas kaca, buku FB Ads. Buku FB Ads yang aku apa? Dulu ada belajar buat FB Ads. So buku-buku semua dalam ni lah. Oh, ni pun baju juga. Banyak gila sayang. Ni ada lagi. Kalau angkat 3 sekali, larat ke you? Boleh. Nak keluarkan dulu kotak semua tu? Keluarkan. Nanti saya nak kira, lepas tu nak tulis kat buku. Ni pun sama juga. Nak tengok size. Tengok banyak gila. Aku rasa ada 100 lebih lay ada ni.
Tak apa geng, so aku akan lelong kau-kau. Daripada simpan kotak pun hampir-hampir nak kena makan anai. Sebelum kena makan anai baju ni, lego terus. Okay. Ui, beratnya. You hantar tiga dulu, babe. Banyak betul baju, geng. So, ini paling berat sekali ni. So sekarang ni, kotaknya aku dah suruh ada kat luar ni. Aku nak tengok dulu barang apa. Ada lagi kotak-kotak yang aku tak buka. Baju tadi, sebab tadi ada banyak sangat kotak tau. Sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baju ada berapa kotak eh? Baju mungkin ada 4 atau 5 kotak macam tu kot. Okay, so geng, video sambung hari ni. Sebab semalam, video semalam aku tak sempat nak record. Semalam last korang layan time lag kan. Lepas korang layan time lag tu, ada customer daripada Kelang, customer hantar motor. Dia suruh setting motor dia apa semua, buat standard model lah senang cerita kan. Buat sikit je. So dia datang, aku pula tak sempat nak buat record apa semua. So aku buat motor dia. Last time lag yang korang tengok tu, itu wife aku yang uruskan. Buat kira-kira apa benda semua tu lah. Baju semua dah siap kira. Semalam juga, semalam aku post, semalam aku post dah semalam juga, banyak gila dah orang beli baju dekat aku. Sampai yang datang daripada jauh, datang dekat sini COD, nanti korang boleh tengok dekat aku punya story Instagram, okay. Stiker aku dah jumpa dah. Baju ni semua, mana yang dalam plastik ni, semua dah orang punya, okay. Ni semua dah habis. So yang ni, dekat dalam ni masih ada lagi, okay. Dekat dalam ni masih ada lagi. Lepas tu ni pun ada lagi, sampai lah bawah ni. Ada 4 kotak lagi baju ni. So baju ni nanti aku akan lelong lah. Harga nanti korang tengok dekat aku punya story Instagram. So lagi, barang apa yang aku jumpa? Ni barang-barang yang aku dulu nak berniaga. Aku dulu borong barang dekat China. Aku jual barang macam-macam lah. Aku jual beg, LV, kasut apa semua. So barang-barang tu semua dah tak ada dah. Cap dah tak ada. So yang tinggal sekarang ni, tinggal ni je, VR box. VR box ni aku borong banyak juga. Memang banyak gila aku borong. Tapi ada tak terjual. Dekat aku ada lebih. So barang-barang ni semua aku nak buat giveaway. Nanti aku nak buat giveaway untuk korang. So aku nak bagi je barang-barang ni semua kat korang. Ni dia barang dia, VR box. Ada lagi berapa set je lagi ni. Dalam kotak ni ada lagi. Ni ada lagi 2. So dekat bawah ni pun ada lagi. So ni dia VR box. Oh lama sangat dah berabuk ni. Apa kegunaan benda ni? Apa function VR box ni? Sekejap ya, aku tunjukkan korang. Okay, function dia, kotak dia pun dah lama sangat dah. So ni aku nak buang sayang. So benda ni aku nak bagi je kat korang, okay. Dalam dia elok lagi geng. Dalam dia elok lagi. Tak ada apa-apa problem lah. Senang cerita, okay. Ni dia VR box ni, dia macam ni. Ni dia punya lens dekat sini kan. Kau masukkan kau punya phone dekat sini. Masukkan kau punya phone kat sini. Lepas tu kau masukkan dalam ni, dan korang dah boleh layan apa-apa movie dalam ni. Ni tempat adjust dia. Zoom out, zoom in, adjust dia punya lens kiri kanan. So bila kau tengok movie gunakan ni, seolah-olah macam kau tengok wayang. Memang function gila. Best lah benda ni guna. Okay, nanti apa-apa sebarang update, nanti aku akan update dekat aku punya apa IG story lah. Dekat feed mungkin aku tak letak, aku just update dekat IG story sahaja. Okay geng. So baju yang ni, ini baju event tau. Baju event tahun 2000 berapa aku tak ingat, 16 ke 17 macam tu lah. Ni baju jajahan 2 roda, event dekat Pahang masa tu. Tak habis, aku ingat kan event dia event motor kapcai lah kan. Rupanya event ni event motocross. So aku kat situ rugi banyak gila. Aku dah print banyak. Aku print dalam 500 lay something macam tu kan. Lala tak terjual. Jual lah sikit lah, mana yang kenal-kenal lah. Masa tu aku just ada crowd, aku just ada kenalan untuk geng-geng motor-motor kapcai geng. Geng-geng motocross ke apa ke, aku tak ada crowd situ dan aku tak ada kenalan kat situ. So kat situ agak rugilah. Masa tu memang silap besar aku. Aku tak kaji betul-betul. Sebabnya aku tengok dekat poster, gambar gempak lah, meriah gila gambar. Rezek ada apa benda semua kan. Rupanya yang tu event motocross. So memang tak kena langsung lah. So yang ni pula dulu, mana yang kenal aku lama, korang tahulah aku dulu pernah jayakan satu event dekat Putrajaya. Nama event dia Serlahkan Kehebatan. Aku tak ingat dah SK berapa ni. So baju ni pun aku print banyak sangat. Aku print masa tu berapa ribu lay Aku print dekat 10,000 lay lah. Dekat 10,000 lay. So yang tinggal ni je lah. Daripada 10,000 lay, yang tinggal ni saja. Ada 4 kotak campur kaya dengan baju ni. Ini semua dah customer punya lah. Aku nak packing untuk besok hari Senin nanti aku nak post. Okay, so sekarang ni
ni semua nak post. Right, nak packing tu. Sebab aku tak nak nanti takut nanti kan mana-mana yang COD ke apa semua. Sebab ni dah ramai dah yang ambil in. Yang baju ni semua dah ada pemilik. So aku tak nak nanti kan ada orang yang datang rumah COD, lepas tu baju-bajunya terjual lah pula. Alright, so sekarang ni, ni wife aku nak kira-kira, nak packing siap-siap dekat dalam plastik pos. Nanti hari ni kita terus post lah baju ni. Ni baju yang aku pegang sekarang ni. Ni baju event Tawan Murid ke. Tawan Murid ni, wuih lama gila. Ni dari tahun 2014. Okey dia berapa tahun? Tapi still okey lagi baju dia. Alhamdulillah. Ni 2016. Ni baju official. Baju official. Baju official Grup Plesit Raya Malaysia. Okey. Mungkin mana korang yang tengok video aku sekarang ni tak tahu apa itu Roy PRM. Roy PRM ni adalah nama sebenar dia, Roy Plesit Raya Malaysia. Apa tu Plesit Raya Malaysia? Plesit Raya Malaysia tu grup lama aku. Sampai sekarang grup tu masih ada lagi, cuma dah kurang aktif lah. Dulu siapa yang kenal Plesit Raya tu macam mana, yang kenal tu kenal lah, yang tahu tu tahulah. Banyak sejarahnya geng, nak dicerita 2 hari tak habis. Macam stiker yang sekarang ni, ini semua stiker yang aku, memang aku dah packing, dah siap-siap. Ni ada kitchen. Kitchen ni kitchen Merdeka. Kitchen Merdeka 61 Merdeka. Sekarang dah 63. 63 Merdeka. Ni kitchen dia pun ada lebih juga. Aku ada buat banyak sebenarnya. Ada lebih. So sekarang ni dia punya kitchen aku dah packingkan siap-siap. Sekali dengan stiker ni. Ni stiker official aku punya grup lah. So aku campurkan semua. Aku bagi sekali kitchen dengan adalah stiker lagi 2-3 keping stiker kan. So ni aku jual lelong ya. Stiker dengan kitchen aku jual lelong ya. Barang-barang yang aku lelong ni semua aku nak clearkan stok semua, dan aku nak keluarkan baju baru ya, geng. Okay, so sekarang ni tadi customer daripada Puchong datang, datang dekat Jenjarum, dia nak beli baju. So sekarang ni dia tengah sesat ni area dekat-dekat sini. Aku tak tahu dia kat laman. So tadi aku dah customer tadi aku cakap daripada Puchong lah, dia tengah tengok baju jap. Dia order 3 layar baju lah. Ni sekali dengan kitchen ni. Ni dari Banting geng, datang Jenjarum, ambil 3 layar terus. Okay, ambil 3 layar terus sekali stiker. Ni yang Puchong ni tadi dia cakap aku petang dia ada ride pergi mana? Makan mie apa? Mie Bandung. Mie Bandung kat Ulu Bernam. Apa nama grup kau? JJM. JJM. Nama penuhnya? Tak ingat. Kapcai Junior Malaya. Ni daripada Kapcai Junior Malaya geng. Setiap minggu ada ride. So sekarang ni dia tengah pilih baju. Banyak lagi geng. Ni yang tingkat atas ni ada 3 lagi bawah. Aku nak lelong cepat-cepat. So korang yang tengok ni cepat-cepat DM aku di Instagram, nanti aku bagikan price di siap-siap. You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. So yang ni, ni dah standby untuk post dalam kotak. So ni ada lagi, dekat dalam sana ada lagi. So sebab ni aku nak setak dulu, aku nak susun dulu barang. Aku nak pergi post barang-barang ni semua. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways, yeah. And it feels like I am just too close to love you. Satu kotak lagi dah penuh. Dan ni aku nak pergi pos. Ramai gila yang request nak suruh aku keluarkan balik baju yang aku pakai ni. So dulu aku keluarkan baju ni hanyalah 200 lay saja. Ramai yang DM aku dekat IG tanya, baju official lah ni ada lagi tak? Ada lagi tak? Bila aku tengok feedback dekat aku punya Instagram yang DM aku terlalu ramai sangat nak baju ni. So apa pandangan korang kalau aku keluarkan, kalau aku keluarkan balik baju-baju ni? Kalau aku tengok feedback dekat komen ni, banyak permintaan yang nak aku buat balik baju ni. Aku akan keluarkan, tak banyak lah, aku buat dalam 100 lay saja. Okay, aku buat 100 lay sampai cepat dia dapat, dan aku tak akan restock lagi baju ni. Kalau korang nak, korang boleh bagi feedback dekat ruang komen ni. So nanti dalam masa terdekat ni kan, aku nak keluarkan satu stiker official aku punya grup Plesit Raya Malaysia yang dulu. Itu pun banyak juga permintaan. Sebabnya bila orang tanya aku pasal nak buat motor, sambil-sambil tu dia orang tanya, bang stiker ada lagi tak? Stiker ada lagi tak? Kenapa dah tak buat? Kenapa dah tak buat? So memang ramai gila yang tanya benda tu semua. Aku bukan tak nak buat, masa tu aku belum bersedia lagi. Aku nak buat real comeback lagi. Okay, hari tu aku dah buat dah comeback sekali. Baju ni lah kan. Lepas tu ada masalah sikit, so aku slow balik. Ni aku nak buat betul-betul lah. Allah Alisha, Alisha.
Anak aku nak belajar bercakap, geng. Aku akan keluarkan balik stiker-stiker tu semua dalam masa terdekat ni. Nanti aku akan update dekat aku punya Instagram, sorry. Korang yang baru tengok aku punya channel ni, cepat-cepat korang buka aku punya Instagram dan korang follow aku punya Instagram sekarang. So kalau korang nak aku keluarkan baju biru ni, korang boleh drop komen dekat bawah dan aku akan keluarkan sekali lagi. Ni last production punya, last keluaran. 100 orang terawal saja yang akan dapat. Okay, geng, alhamdulillah semua dah settle. So, kepada korang semua, aku nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat sebab korang dah support aku punya produk. So, sekarang ni aku dah balik dah. Ni dia punya receipt post dia. Okay. Panjang gila, geng. So, nanti jumpa aku dekat next video. Petang ni aku dah hal sikit dengan Madi. So, tadi aku post, lepas aku post barang, aku hidupkan sekali rotate kereta aku. Alright. So, bye.